apa saya ngomong. Wah, apa saya ngomong juga gitu deh. Nyerang tuh. Ya ini. Ini lagi aktif. Bisa kan? Ya Pak, jangan karena begini. Apa saya ngomong dengan sumpah. Nyerang. Ambil semua bunur ya, ambil semua. Istirahat tepat, gerak. Istirahat. Siap, gerak. Istirahat di tepat, gerak. Selamat malam. Malam. Baik, pada malam hari ini, ya selamat datang para laskar pemuda pemudi peta satu komando. Ya, istirahat. Kedepan, setelah mungkin saya pindah ke Cibitung, udah bagus di sana, kita akan buka cikal bakal kader angkatan pertama. Ya, maksimal 30 orang nanti. Kader itu waktunya hari Minggu, antara hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi hari Sabtu siang, itu sudah ya pasang tenda-tenda lah di, karena ada pinggir-pinggir sawah di sana tuh, di samping di dekat rumahnya MPS tuh ada pasos. Nah, malamnya kita kegiatan api unggung, tapi sebelumnya tuh ya biasalah, namanya juga kaderisasi ya kan. Nah, sampai tengah malam, habis itu istirahat. Kita bakar-bakar ayam, ikan lah. Besok lanjut kaderisasi dan pembekalan. Dan semoga ini menjadi angkatan pertama kaderisasi Laskar Pemuda, Pemuda dan Pemudi Peta. Sehingga ke depan kalian bisa juga melatih junior-juniormu. Bisa dipaham ya? Ada yang pingsan tadi? Siap, ada. Hah? Siap, ada. Mana? Di dalam. Udah siuman? Ya. Siapa yang pingsan? Perempuan. Tapi udah bangun ya? Ya. Okay. Jadi kalian nanti latihan fisik. Paling tidak tuh ada waktu sekali-sekali. Nanti kan markas besar kan udah di Cibitung tuh. Ya, olahraga di rumah juga ya, loncat-loncat tali atau mungkin apa. Biar badan sehat. Karena apa? Ke depan kita siap turun ke lapangan jika ada misi-misi kemanusiaan, relawan. Setuju? Setuju. Yang pertama. Yang kedua, kader yang sudah terbentuk, bagaimana caranya ke depan? Ya, saya dengan para pengurus yang belum punya pekerjaan, tapi karena mungkin kalian disiplin, bagus, nanti diajari caranya. Siapa tahu kita dengan kader yang terbaik ini, ke depan, kita buka lapangan kerja. Kita yang buka lapangan kerja itu. Dan kita akan uji coba mulai dari steam motor. Di tempatnya Ibraya. Siap. Nah, termasuk yang perempuan-perempuan nanti. Jadikan ini suatu kebanggaan bahwa inilah nanti ke depan angkatan pertama di Indonesia. Nah, nanti angkatan kedua berarti juniormu. Nah, kita latih dia. Nanti ada lagi angkatan ketiga sampai angkatan keberapa, entah tahun berapa nanti ini. Dan sekaligus kita lagi juga siapkan bagaimana kalian legalitas ormasnya nanti. Jadi saya pembina ya, nanti ketua umum mungkin Soleh ya. Biar seluruh Indonesia ada. Nah kalau semakin berkembang, hari ulang tahun kalian, kita siapa tak bisa izin ulang tahun di Monas. Laskar Pemuda Peta seluruh Indonesia. Kalian nanti ke depan cikal bakal para pelatih. Ya, cikal bakal para pelatih yang akan gabung ke depannya nanti. Seperti kayak selama ini yang sudah jalan itu kayak Banser, udah mantap, benar enggak? Terus kemarin FP tapi dibubarkan. Terus Kokam yang di Muhammadiyah udah mantap tuh.
beberapa satgas. Nah, kita butuh pemuda. Untuk apa pemuda-pemuda ini? Kedepan kita akan berkelompokkan siapa bisa berbuat apa. Kelak, semoga kita bisa menciptakan perusahaan-perusahaan. Yang kerja siapa? Kita dulu yang kerja. Bawa mutar bunur biar kelihatan dari sana. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Nah, makanya setiap kita mau kegiatan, ya, yang masih sekolah tetap harus belajar dan beritahu orang tuamu, ya, nanti ke depan gabungan dulu, ya, gabungan nanti, jadi sama, tapi ke depan nanti akan dipisahkan, ya, yang pemudanya dan yang pemudinya punya pembina masing-masing, nggak boleh campur-campur antara laki-laki dan perempuan ke depannya. Nanti kayak misalnya rata-rata kan pakai jilbab tuh. Nah, coba disetting bagaimana seragamnya pakai jilbab tapi tidak mengganggu. Coba cek itu punyanya, contohnya itu tentara wanitanya Turki. Nah, coba lihat di situ. Ya kan? Kan pakai jilbab mereka tuh. Nah, suatu saat kita siap untuk ikut latihan bela negara di saat negara ini memanggil kita. Setuju ya? Ya, terus di sini di barisan ini kita nasionalis, mau Islam, mau Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, siapapun pemuda warga negara Indonesia itu akan bergabung di barisan nasionalis. Jadi jangan sampai kalian sudah terbentuk berubah menjadi organisasi keagamaan. Ah, nanti enggak ribut nanti. Karena kita barisan nasionalis. Jadi jangan membahas tentang perbedaan agama di kita. Karena kan banyak nanti pemuda-pemuda ini, mulai dari Islam, mulai Kristen Katolik, Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, yang diakui di Indonesia kan, dan kepercayaan lainnya yang diakui di Indonesia. Bisa dipahami ya? Siapa tahu suatu saat di kebanggaan, ya kenapa di syuting? Mungkin seragam kalian begini ya. Seperti awalnya dulu Jenderal Sudirman, pasukannya kan ada yang pakai baret, ada yang enggak, kan orang-orang kampung, laskar-laskar. Mudah-mudahan ke depan semua seragam mantap. Setuju gak? Kalau kalian sudah jadi ormas ke depan, udah, ini kan belum jadi ormas nih, generasi ini, belum kan? Kalau sudah terdaftar legalitasnya di Menkumham, kalian sudah mantap. Orang melihat, weh, Laskar Pemuda Peta orang disiplin, masih muda-muda. Saya butuh dong kerja di tempat saya, di perusahaan saya. Karena pasti dia disiplin. Karena apa? Sekarang perusahaan-perusahaan ini sementara, mereka itu butuh orang disiplin dan jujur. Benar gak? Benar. Sampai kita juga siapa mendirikan perusahaan-perusahaan lain. Disiplin, komunikasi. Kalau ada permasalahan sedikit, jangan saling menjatuhkan. Kalau ada kekurangan, beritahu. Bang, dek, ini kekurangannya begini. Yang dikoreksi juga harus terima. Demi kebaikan bersama. Ini udah banyak ini. Sejak kita umumkan kemarin ya, Lea. Dari Jambi, dari Lampung, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Anak-anak muda semua tuh. Mau masuk LPP. Yang pusing saya kalau umur 46 tahun. Gak bisa. Pertahankan umur 15 tahun sampai umur 35. Yang terakhir yang daftar umur 35 tahun. Pensiun di organisasi ini umurnya 45 tahun. Jadi kalau sudah 45 tahun terakhir, ya pensiun. Ya kalau orang-orang pensiun kalau jumlah sedikit ya urunan lah 10 ribuan. Ya terima kasih sudah pensiun. Nanti masuk ke komunitas peta, dagang, jualan di situ. Oke? Nah, nanti mudah-mudahan ini suatu kebanggaan. Kita akan rapikan, mudah-mudahan ada rezeki apa semua ada yang mau bantu. Oh, Pak Mayor, saya dong untuk 20 orang. Untuk apa? Saya mau bantu dong seragam khusus baretnya. Ah, siapa tahu ada yang begitu. Benar gak? Pak ini, Pak Bonyok nih, Pak Bayhaki, GBS Yacob. Oh, tiap malam minggu di sini, anu. Giveaway emas. Siapa tahu? Bang, saya mau mungkin 20 orang tuh. Berapa?
Khusus baretnya saya belikan, baret seragam. Baret harganya berapa baret? Baret. Yang kesa, jangan yang mahal-mahal, yang biasa standar. 50 ribu, kecil-kecil, 50 ribu kali 20. Berapa tuh? 1 juta? Sekali tarik ingus tuh, jadi. Yang perempuan kan gak bisa pakai baret kan? Jilbab, jilbabnya warna apa baretmu nanti? Biru semua? Enggak diganti lagi? Biru itu bagus. Perdamaian PBB. Oh dunia. Benar gak? Biru. Pambes saya sudah punya anu, baret. Iya. Ah, pakai kaos kek. Nanti ke depan nanti buat kaos sendiri. Ya. Nah, nanti kita jadi ke depan setiap orang harus beli sendiri seragamnya, bangga sendiri sampai ormasnya berdiri. Kalau ormasnya sudah berdiri, itu ke depannya ada uang pembinaan dari negara. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan ya, laporan ke negara. Ini kegiatan untuk kuasa Nusantara, kegiatan kuasa kebangsaan, Laskar Pemuda Peta. Itu ada dananya dari pemerintah. Ya kan? Jadi bangga ya, yang perempuan sekarang berapa orang kalian? Empat orang, pertahankan empat ya. Nah, yang ini, pokoknya nanti kalau udah kesana 30 leh. Ya 30 seleksi, yang ikut dulu. Saya juga mau ikut, ya kita seleksi lagi ya kan? Karena takutnya, ya paling tidak nanti ada kaos kan nanti ya kan? Pas pelantikan itu atau baret lah, pembaretan namanya. Pembaretan, gampar dulu. Udah terlempar giginya baru lepas. Setuju gak kalau terlempar giginya? Jangan, nanti gak laku. Ganteng-ganteng begini, cantik-cantik hilang giginya kan. Dikiranya nenek peot yang lagi di anu, lagi di blaster mukanya. Ya ini, ya mudah-mudahan kalian adalah kader angkatan pertama. Ya, jumlahnya memang sedikit, tapi kalianlah ke depan yang akan mewarnai seluruh pemuda Indonesia yang bergabung di komunitas ini. Kenapa? Kaderisasi para pimpinan nanti lari ke tempat kalian. Bisa dipahami? Siap, bisa. Nah, mulai sekarang kalian harus tumbuhkan saling percaya diri, disiplin. Kalau naik motor harus pakai helm. Minimal itu pakai helm ya. Siap. Pakai helm. Lampu merah berhenti. Tidak boleh narkoba. Tidak boleh yang dilarang agama, dilarang Pancasila. Tidak boleh ya. Oke. Okay. Baju kalian sekarang masih begini, tapi kalian ke depan gagah-gagah nanti. Tenang aja. MPS ini bolehlah MPS miskin, tapi teman-teman MPS banyak orang kaya. Benar gak? Karena kalau saya kaya duluan, kalian masih miskin, gak bisa saya berbagi duit. Habis duit saya nanti. Tapi kalau kalian semua kaya, gak apa-apa saya miskin, tapi kemana-mana. Makan gratis, bensin gratis. Gak kepikiran saya uang saya banyak besok dia apa? Enggak. Eh, saya mau ke tempatmu ya. Oke, siap. Bensin aman. Lebih enak begitu. Benar gak? Coba saya jadi orang kaya yang saya pikirkan. Aduh, uang saya besok habis lagi. Aduh, begini. Tiap hari aja dipusingi pakai duit. Akhirnya korupsi. Tapi kalau kalian semua udah berduit, sejelek-jeleknya saya gak punya duit, tetap hidup. Enggak mungkin sih. Siapa namanya? Hah? Adit. Enggak mungkin Adit bilang, biarin aja MPS mati kelaparan. Enggak mungkin. Ya kan? Nah itu. Oke, ini saja. Setelah ini kalian istirahat. Ya duduk-duduklah bercanda-bercanda. Karena apa? Berdiri itu pasti capek. Karena saya pernah ngelayani. Lama-lama ngantung-ngantung begini, ya kan? Nah. Apalagi belum makan. Yang belum makan siapa? Siap, udah. Udah semua kan? Siap. Kalian akan berangkat nanti. Hati-hati ya, pelan-pelan ya. Ke Cianjur. Ketemu dengan saudara-saudara yang ada di Cianjur. Ya. Kenal, minta nomor WA-nya apa semua. Itu saudara kalian. Mudah-mudahan semakin berkembang Laskar Pemuda Peta. Biar saya ngomong ke negara siapa persennya, Pak. Laskar Pemuda Peta, anak-anak muda, pemuda-pemudi negeri ini, siap membangun bangsa ini. Siap apa membangun perusahaan. Maka mulai sekarang, nabung ya. Siap. Oke, ini saja dari saya. Ya, nanti silakan dilanjutkan ya, istirahat ya. Untuk sebelum kalian berangkat, ya mau tidur-tiduran dulu atau langsung jalan? Istirahat dulu lah, minimal tidur ya mimpi dua kali lah. Ya kan, bangun lagi, tak. Oh masih di sini rupanya, tidur lagi, tak. Nah, begitu. Bisa dipaham ya? Siap, bisa. Nah, yang
perempuan mau tidur istirahat di mana kamu? Sebelah aja sini ya. Sini. Ya kan? Ah, yang laki-laki enggak di sini. Enggak mau di sini juga bisa tidur. Oh, laki-laki gampang lah sini. Gampang. Oke, ini saja. Terima kasih. Syabrak. Setelah saya istirahatkan, nanti diselesaikan ya pemimpinnya ya, komandannya, biar istirahat, jangan sampai pingsan. Istirahat, gerak. Oke, lanjut. Oke. Yuk. Oke. Ah. Udah di anu dulu. Cara bubarkannya siap, Prof. Bubar, kayak yang di tentara itu, siapa yang pernah dilatih tentara? Ini kayaknya pernah ini. Hormat, balik ke kanan baru. Laskar. Nah, lanjut.